punyai pandetumal, ugi-ugi saya tansah sehat. Sinau-sinau wonten griya, tetep kedah semangat ye, oke? Monggo, saderekipun kita sinau prasmiten dinten menika, kita ndedonga rumiyin, setunggal kalih tiga. Kangge purwakani sinau ing dinten menika, monggo kita wiwiti kanthi andedonga. Ndedonga kawiwitan, sika berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi usrahli sadri wa yassirli amri wa luqadatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Cekap matur nuwun. Para siswa, dinten menika kita badhe ndamel prakarya. Prakarya napa yo? Nah, kita badhe ndamel prakarya hiasan dinding. Hiasan dinding saking pulau salam. Nah, mangke kita ginakaken kertas lipat utawi kertas biasa yang kita warnai, kemudian kita tulis uluk salam dalam bahasa Jawa. Ananging saderengipun kita ndamel prakarya, monggo supados langsung semangat kita tepuk pundi kawan rumiyin. Tasih emoto nggih. Monggo tirukan bunda. Tepuk pundi kawan. Di semar-semar, di pepe-pepe-pedro, di sigar-sigaret, cilumba-cilumba-gong. Oke, kita ulang sekali lagi. Mari kita ulang sekali lagi. Setunggal kali tiga, tepuk puno kawan. Di semar-semar, di pepe-pepe-pedro, di sigar-sigaret, cilumba-cilumba-gong. Prakarya Bahasa Jawa Kelas Gangsal Dening Bunda Iva. Sugeng inyang anak-anakku, dinten menika kita badhe ndamel prakarya. Sinten sing mangertos ndamel menapa? Nggih, kita badhe ndamel hiasan dinding uluk salam ngagem aksara Jawa so aksara Latin. Monggo keaturan nyamek tak akan siapkan bahannya. Bahan untuk membuat hiasan dinding itu kaping sepisan. Yang pertama, kertas buku gambar atau kertas manila sebagai dasar nanti dalam menempelkan ya. Nomor kali, kertas lipat utawi kertas putih polos. Nomor tiga, gunting. Nomor sekawan, lem utawi double tip. Kaping gangsal, spidol utawi pensil warna kangge ndamel gambar pola nggih. Monggo keaturan nyamektaaken. Para siswa, menika tulodo hiasan dinding uluk salam aksara Jawa. Ini adalah contoh hiasan dinding uluk salam dalam aksara Jawa. Dados, mangke kita menyiapkan alasnya, ikan-ikannya untuk ditempel, dan kita menulisnya, menulis uluk salamipun. Monggo keaturan nyimak langkah-langkahipun. Cara membuat coro kangge ndamel sepisan. Melipat kertas menjadi dua. Jika menggunakan kertas HVS utawi buku gambar, monggo keaturan dipotong persegi rumiyin nggih, lajeng dilipat seperti pada gambar. Kaping kalih ingkang sak lajengipun, setelah kita lipat menjadi dua, bagian atasnya, mari kita membuat gambar ikan. Monggo kita ndamel gambar ikan. Kados wonten gambar nggih.
Nomor 3, para siswa, monggo kita potong gambar pola ikan kolowau. Mari kita potong seperti contoh dalam video nggih. Anak-anakku, langkah salajengipun nomor sekawan inggih menika kita damel gambar mata ekor so insangnya. Kita membuat gambar mata ikannya, ekor ikannya, dan insangnya nggih seperti dalam video. Ingkang salajengipun nomor gangsal kita potong gambar polanya. Kita potong gambar mata, ekor so insangnya kelawau nggih. Anak-anakku, ingkang salajengipun mari kita beri garis utawi gambar pada badan ikannya nggih. Lajeng kita tempel, kemudian kita tempel seperti gambar pada video ini. Menawi anggenipun damel menggunakan kertas putih, monggo kertas putihipun saged diwarnai, bisa diberi pewarna nggih. Para siswa, saksampunipun kita membuat ikannya kolowau, monggo sakniki kita ndamel tulisan uluk salam dengan aksara Jawa nipun. Nah, tuladhanipun ndamel sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, saha sugeng dalu. Mangke nanti kita tulis dengan huruf Latin, aksara Latin saha aksara Jawanipun. Kados wonten conto nggih, menika sampun wonten contonipun. Anak-anakku, monggo dipun persani menika tuladhanipun tulisan uluk salam saha aksara Jawanipun lan sugeng enjing, sugeng siang dan lain-lainnya kanthi dengan tulisan Latin saha tulisan aksara Jawa. Monggo langsung ke aturan nulodo mawon, ke aturan nyonto. Langsung dipindah, ditulis dalam bentuk-bentuk yang sampun para siswa damel. Oke, semangat! Anak-anakku, saksampunipun anggenipun nulis rampung, setelah menulisnya selesai, monggo kita tempelkan ikan-ikannya seperti contoh dalam video nggih. Kita beri judulnya, kemudian kita tempelkan ikan-ikan itu dalam kertas dasaran, baik kertas manila ataupun kertas buku gambar yang Ananda miliki. Oke? Para siswa, menika menawi hiasan dindingipun dipun bikak, nah tulisanipun bakal ketingal, akan terlihat tulisannya. Jangan lupa hiasannya dikasih nama nggih, kemudian difoto dan diupload di e-learning. Oke anak-anakku, semangat! Anak-anakku, selamat berkreativitas kangge damel hiasan dinding uluk salam kanthi aksara Jawa saha aksara Latin nggih. Semangat, tamtu mengke anak-anak saged berkreasi sekreatif mungkin. Matur nuwun, semua anak teladan hebat. Para siswa, menika wau prakarya hiasan dinding saking kertas nggih. Mangke para siswa saged langkung berkreasi ugi dengan membuat bentuk selain ikan, bisa bunga atau telapak tangan atau mobil-mobilan dan yang lain-lainnya. Oke, semangat anak-anakku. Cekap semangat saking Bunda Iva, menawi wonten tepangipun Bunda Iva nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.